Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik berkat acting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang kini viral di media sosial lantaran acara tadi malam yang tentunya dihadiri oleh para selebritis yang tentunya menghadiri sebuah acara produk kecantikan yaitu MS Glow Series. Dengan hal tersebut tentunya Amanda Manopo yang ikut menghadiri acara tersebut menyambut antusias ya guys. Namun ada sesuatu hal yang tentunya terjadi di sana. Nah sahabat Mimin, sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan secara langsung oleh Arya Saloka bersama dengan Amanda Manopo, tepatnya tadi malam saat Amanda Manopo menghadiri sebuah acara MS Glow bersama dengan para selebritis yang lainnya, ada sebuah ungkapan yang dimana ungkapan tersebut tak biasa berbeda dari sebelumnya. Amanda Manopo menjelaskan sesuatu hal mengenai jalan hidup yang saat ini tengah ia tempuh, sangat begitu bersyukur karena merasa lebih berbahagia, ungkapnya. Namun tak ada yang mengetahui apa maksud dan juga tujuan dari ungkapan tersebut ya guys. Nah sahabat Mimin, apapun hal tersebut tentunya selalu saja berikan dukungan dan juga doa terbaik bagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Dan silakan tinggalkan pesan dan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.